teman-teman. Kali ini saya akan membuat robot membuat mainan dari styrofoam. Ya, ada styrofoam. Ayo kita langsung saja. Bahan yang kita perlukan adalah solatif dan gunting. Dan ini ya teman-teman, styrofoam. Kita cara membuatnya bagaimana? Ayo kita bikin. Pertama-tama ada yang styrofoam yang sudah dipotong. Lalu ini ada solasi. Oke, kita bikin. Potong styrofoam dulu. Baru kita oke, seperti ini. Lengket banget ya. Sama ini harus disolasi dulu. Lalu harus ngaruh seperti ini. Lalu kita potong sisi satunya seperti ini. Buka dulu ininya ya. Baru seperti ini. Lalu potong bagian relatifnya yang besar itu. Potongnya. Motongnya kita bikin dari styrofoam. Dan juga kardus, oke? Kita bikin mainan dari styrofoam dan kardus. Mana yang aku? Tunggu dulu, kita baru seperti ini. Lalu kasih kardusnya, ada terbuat dari kardus. Kita bikin mainan dari kardus dan styrofoam. Baru mainan ini seperti ini ya. Lalu buka dulu nih biar lengket banget. Iya.
Karena lengket banget ya teman-teman. Solatif sangat lengket banget banget sekali. Mana aku yang suka? Baru udah seperti ini potong kertas. Bukan seperti ini, harus putih aja. Gini ya mainannya. Bagus sama ya. Harus dipotong dulu ya yang satunya. Harus dan something like this. Like this itu bahasa Indonesia yang seperti ini. Baru seperti mainan ini. Selesai membuat mainan. Mainan. Aku tak mainan. Mainan gitu, mainan dari Styrofoam sama Carlos. Teman-teman. Ya, teman-teman. Cara mamanya bagaimana? Ya. Tinggal di bisa untuk bikin mainan kucing atau orang dewasa kalian. Oke, seperti ini. Seperti ini, oke. Wow. Dikasih. Belum selesai ya teman-teman. Kenapa belum selesai? Bikin mainan dari solatif seperti ini ya mainannya. Seperti ini yang ada mana ya? Harus di ini dulu. Seperti ini, oke. Mainan ini untuk dewasa atau teman kucing kalian. Biar seperti tikus atau pisau ya. Seperti pisau ya. Tapi goyang-goyang ya pisaunya. Atau biasanya jika si tikus ya. Gini ya. Bikin mainan tikus aja. Biar gitu.
Seperti ini mainan tikusnya. Jangan lupa like video aku. Terima kasih sudah menonton video aku. Thanks for watching.